Kontinjen Malaysia ke Sukan Paralimpik Tokyo mendapat suntikan terbaik apabila akan berada awal di Jepun sebelum temasya sebenar bermula. Ia hasil pertemuan dan persefahaman yang dipersetujui oleh Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Dato' Sri Megat Edi Syahriman Zahrudin dan Dato' Bandar Miyoshi Isao Hayashi di Pusat Kecemerlangan Paralimpik di Kampung Pandan pagi ini. Menerusi kerjasama itu, kontinjen Paralimpik Malaysia akan berkampung sekurang-kurangnya seminggu awal di Moishi bagi menjalani latihan dan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca serta persekitaran sebelum ke Tokyo. So, insyaAllah di situ yang kami akan tekankan dan kerjasama akan dimulakan secepat mungkinlah. So, saya nak bawa atlet yang bertanding di Olimpik ke Moishi City dan be preparation di sana dan terus bertanding di Olimpik Tokyo. ペタイムジア氏とも30年のですね、お付き合いがあって、姉妹都市の交流をしてきました。で、今回の日本はですね、東京オリンピック・パラリンピックが開催されまして、非常に日本国の国民も、それから世界中から注目されています。で、今回のマレーシアのパラリンピック委員会とこうしたご縁をいただくことによってですね、お互いですね、良いところを学び合って、障害者も障害を持っていない方も共にですね、健全に自分らしく生きていける社会を Dato' Bandar Miyoshi itu dalam rangka lawatan kerja sehingga Sabtu ini di Malaysia. Sukan Paralimpik Tokyo akan berlangsung dari 25 Ogos hingga 6 September tahun ini.